65 9D atas nama Maulana Andika. Silakan tampil ke depan. Maulana Andika. Silakan ke depan Maulana. Dan kepada 10 kami harapkan semua ke depan 10 terbaiknya supaya cepat. Selanjutnya Rizkula kelas 9C 365,5. Disusul peringkat ke-8 Muhammad Firsa Naskar Lewis kelas 9D lagi. Peringkat ke-7 Alziansa Suherman. Sembilan dia lagi. Peringkat ke-6 Muhammad Rafi Zuhri. Peringkat ke-5 Muhammad Iqbal Kalfenzeri. Peringkat ke-4 nilainya sama ada 2 orang. Yang pertama adalah Pausen Ibi Sono. Dan selanjutnya masih peringkat ke-4 Rizky dari 9D lagi. Peringkat ke-3 Kalistia Belsae dari kelas 9D lagi. Merupakan informasi ini adalah peringkat terbaik juga se-Kabupaten Purwakarta. Juara kedua, nah ini ada nilai 100 nya Marwan Bule Deswati dan 9C. Dan merupakan peringkat pertama se-Kabupaten Purwakarta dan se-SMP 1 Purwakarta 385 komandan dari kelas 9C Pausen Putra Sanjaya. Dan selanjutnya adalah peringkat perolehan nilai ujian sekolah berbasis nasional USB tahun pelajaran 2018-2019 untuk pelajaran pendidikan agama Islam adalah Kania Kusuma Adinugro dengan perolehan 94. Kania sudah hadir dari 9H. Ya, dan Kania ini bercita-cita nanti akan habis 30 juta. Amin, kita doakan. Masih sama di bidang peringkat agama Islam dari kelas 9A juga Rifki Al-Khalidi. Ada Rifki? Selanjutnya untuk bidang bahasa Indonesia Dia Wiratama kelas 9I. Mana kelas 9I? Udah hadir belum? Ya. Silakan dia kesini ke depan. Tadi dia sudah mau WA katanya. Ditunggu katanya. Lagi salah ngantri. Mangga dia. Selanjutnya untuk pendidikan kewarganegaraan juga nilai 92 atas nama Afnan Azari kelas 9I. Selanjutnya untuk bidang matematika, ya, selamat Kalistia lagi Belsae kelas 9D matematika. Silakan maju ke depan untuk bidang matematikanya.
Selanjutnya untuk bidang ilmu pengetahuan alam, Nyaris Purnami dari 96, Fauzan Putra Sanjaya. Dan untuk bidang ilmu pengetahuan sosial, Nyaris Purnami dari 97, untuk nilai USBN adalah Muhammad Rafi Zuhdi dari kelas 9D. Dan selanjutnya adalah untuk bahasa Inggris, nilainya nyaris sempurna 97, yang bercita-cita menjadi guru besar ini, Fitriani Aziza dari kelas 9C. Setelah Fitriani, kita akan lanjutkan kepada bidang pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, yang mengidolakan Pak Hussein, Pak Haji Dendel, dan Pak Sofian adalah Tia Yustiani, Yustiani dari 9A dengan jumlah nilai 93. Selanjutnya untuk seni budaya, ini 2 poin lagi, 100 nilainya. Jumlah nilai 98 dari kelas 9G, Yudhistira M. Ravaning Guri. Silakan ke depan. Seni. Dan sebagai informasi, inilah dalang internasional dari Kabupaten Purwakarta yang telah menjadi beberapa event baik nasional maupun internasional. Dan selanjutnya untuk bidang prakarya dengan jumlah nilai 96 dari kelas 9D, Maulana Andika. Dan selanjutnya untuk OSPN yang ke-12, mata pelajaran bahasa Sunda dengan jumlah nilai 95 diraih oleh Yudhistira M. Ravaning Guri dari kelas 9G. Silakan ditampil di depan lagi. Terima kasih.
Dan selanjutnya untuk senam ritmik dari kelas 9F, Azara Putri A. Ya, silakan untuk Azara. Dan yang kedua adalah Farida Utami Dewi dari kelas 9F, juga dalam senam ritmik. Kepada para bintang pelajar, kami persilahkan untuk ke depan berfoto bersama dengan kepala sekolah. Maka yang barusan mendapatkan penghargaan berkumpul di depan panggung. Pak Agus, silakan di depan panggung ya, di bawah semuanya. Dan selanjutnya penghargaan kepada Purnu OSIS periode tahun 2018-2019 Tarif Polis diberikan kepada Raffi Raditya Zafran kelas 9I. Sudah hadir, silakan ke depan. Iya. Semua tadi yang sudah mengadakan peragaan, kami silakan untuk tampil ke depan. Dari Pausan Putra Sadia, silakan ke depan. Marwa Bunga, Kalistia, Rifki, Fauzan Kusono, Yang Iqbal, Muhammad Abi Zuhdi, Muhammad Alisiansa, silakan ke depan semuanya.